Ya. Baik, kisah selanjutnya ini datangnya daripada Encik Kasman. Kata Encik Kasman, beliau pernah mengalami satu perkara yang menakutkan. Ini berlaku dalam rumah. Tadi KC ada apa ni? Oh, tempoh hari KC ada bercerita tentang seorang wanita yang menunggang motor dan beliau telah pun pergi ke salah sebuah kawasan berdekatan dengan Pasir Ris Park. Saya juga pernah ke sana, KC, kata Encik Kasman. Sebenarnya saya ke sana mencari anak saya yang tak balik. Anak saya kata dia dan teman-teman nak berbasikal di kawasan taman di Pasir Ris. Jadi saya tunggulah sebab dia janji nak pulang 11 malam. Bila dah masuk pukul 12 lebih, tak balik-balik, saya telefon dia. Tapi tak jawab-jawab. Sebab apa? Telefon bimbingnya dimatikan ataupun mungkin baterinya dah tak cukup. Jadi kata Cik Kasman, saya menjadi risau. Saya kata pada isteri, saya nak keluar cari anak. Awak tunggu dekat rumah. Saya ajak seorang lagi teman saya. Kami berdua menunggang basikal pergi ke kawasan Pasir Ris untuk mencari anak saya yang tak pulang. KC nak tahu apa berlaku, saya nampak ada beberapa basikal yang tersadai dekat luar, dekat dengan kawasan swamp ataupun dekat dengan kawasan jembatan yang ada apa ni? Oh, jembatan yang ada bird viewing tower, kata Encik Kasman. Bila di sana saya ternampak basikal anak saya, saya memang cam basikal anak saya. Saya masuk dalam, apa yang berlaku adalah satu perkara yang memeranjatkan. Anak saya dan juga tiga orang temannya yang lain, mereka berempat, tak boleh keluar jalan tempat yang sama. Saya dengar mereka berteriak suara beberapa kali, tapi saya tak boleh cari mereka. Saya keluar, saya beritahu teman saya satu lagi ni yang berada dekat satu lagi exit. Saya kata pada teman saya, anak saya terperangkap dekat dalam ni, tolonglah, tolong. Jadi teman saya kata suruh baca surah Al-Baqarah beberapa kali. Sambil berjalan, dalam keadaan gelap gelita ketakutan, saya baca dan akhirnya saya nampak anak saya dan teman-temannya sedang duduk ketakutan di salah sebuah kawasan dekat dengan Pasir Ris Swamp. Saya bila nampak anak, terus anak saya peluk saya dan dia terus ikut saya pulang ke rumah. Dan di rumah saya marah, dia berbakul-bakul. Saya tanya apa berlaku. Dia kata teman-temannya ajak beliau untuk pergi masuk ke dalam kawasan swamp, berjalan menggunakan jembatan kecil dekat kawasan itu, kata Encik Kasman. Dan apabila mereka berada di dalam, salah seorang dari teman mereka telah pun pekik sesuatu. Dia pekik apa? Mana ni? Wahai perempuan mati beranak, jelmalah engkau, aku cabar berkali-kali, sampaikan salah seorang dari mereka rasa tak sedap. Meremang di rumah saya kat luar ni . Tak apalah, saya masuk dulu, nanti saya continue cerita Cik Kasman. Saya jalan kejap awak.